Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Dufitriana dengan NPM D1D020035, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya akan menjawab soal UTS pengantar ilmu politik. Baiklah, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 1. Mengapa kita perlu belajar politik dan apa yang dimaksud dengan ilmu politik? Kita perlu belajar politik karena dengan belajar politik kita dapat memahami situasi politik di negara kita saat ini. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu mahasiswa berdemonstrasi terhadap penciptaannya UUD Omnibus Law. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk proses pembuatan keputusan. Adapun pengertian dari ilmu politik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang teori-teori politik dan ilmu yang mempelajari tentang tujuan terbentuknya suatu negara. Kedua, uraikan pemahaman saudara mengenai sejarah perkembangan politik dan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik lahir pada abad ke-19. Ilmu politik berkembang beriringan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yaitu antropologi, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Perkembangan ilmu politik masih berstandar pada sejarah dan filsafat. Dalam sejarah politik Indonesia, ada beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, yaitu Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit pada abad ke-13 dan ke-15 dan Babat Tanah. Tahap perkembangan politik. Yang pertama, masa penjajahan Indonesia. Memiliki teknologi yang canggih dan persenjataan yang baru, orang Portugis dan orang Belanda berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia. Yang kedua, Orde Lama Soekarno. Setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru. Akan tetapi, Soekarno kesulitan membimbing negaranya. Keadaan memuncak dan kekacauan terjadi pada pertengahan tahun 1960. Yang ketiga, Orde Baru pada masa Soeharto, ketika ekonomi domestik dan dasar legitimasi kekuatannya runtuh pada tahun 1990-an. Yang keempat, Reformasi Indonesia, ditandai dengan perubahan struktural, juga ditandai oleh kesinambungan, yaitu korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan modal di kalangan baksos. Yang kelima, Kabinet Indonesia sekarang yang dinamai Kabinet Kerja yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014 dan sampai dengan tahun 2019. Tiga, sebutkan dan jelaskan bidang kajian ilmu politik. Kajian ilmu politik ada lima. Ya. Yang pertama, lembaga-lembaga politik. Lembaga politik merupakan badan khusus yang berfungsi mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, perilaku politik, yaitu sifat atau watak yang sudah menjadi bagian dari perilaku manusia. Yang ketiga, perbandingan politik, yaitu untuk membandingkan kemajuan politik yang sebelumnya dan yang sekarang. Yang keempat, hubungan internasional, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan negara-negara internasional lainnya. Yang kelima, teori politik, ilmu yang pelajari lebih dalam semua yang bersangkutan dengan politik. Uraikan pemahaman saudara mengenai negara, tujuan negara, dan unsur pembentuk negara. Negara adalah suatu kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional. Negara juga merupakan organisasi sekelompok manusia yang bersama mendiami suatu wilayah. Adapun tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun unsur-unsur pembentuk negara, yaitu adanya suatu wilayah atau daerah kekuasaan. Yang kedua, adanya rakyat. Yang ketiga, adanya pemerintah. Dan yang keempat, adanya pengakuan secara de facto dan de jure. Maksudnya sudah memenuhi ketiga syarat di atas, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah, dan sudah diakui oleh negara-negara lain. Uraikan pemahaman saudara mengenai konsep kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang mempunyai kuasa atau kekuatan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk menjadi sesuai keinginan orang yang memiliki kuasa atau kekuatan itu. Adapun sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dari pengangkatan.
Yang kedua, dari cara kekerasan, yaitu seseorang memaksa untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, kekuasaan dari keahlian, seperti presiden. Ia mendapatkan kekuasaan karena memiliki keahlian, yaitu bijaksana dan mampu menjadi seseorang pemimpin dan mengurus suatu negara. Dan yang terakhir, dari suatu pemberian, kekuasaan yang didapat dari suatu pemberian seseorang.